bukan? Dan tadi ibu berbahasa roh itu baru pertama kali atau memang sudah pernah terima baptisan? Wow, beri tepuk tangan Bapak Saudara buat Tuhan Yesus. Sebentar ibu, jangan kemana-mana dulu. Ibu ini sangat berbahagia karena menerima kesembuhan dan menerima karunia berbahasa roh. Jadi teringat kisah ketika Paulus diutus sama Tuhan ke kota Efesus. Di sana banyak murid-murid Yohanes yang sudah dibaptis tapi belum percaya Roh Kudus. Sehingga Paulus memberitakan tentang Roh Kudus dan jemaat di Efesus bertanya-tanya, Roh Kudus apa itu? Dikira makanan kali ya. Kemudian Paulus menjelaskan dan menumpangkan tangan apa yang terjadi. Jemaat di sana berbahasa roh dan bernubuat. Sekali tumpang tangan, dua karunia terjadi, aktivasi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Amin. Dan saat ini di penghujung acara ini, Tuhan sisakan satu ibu ini untuk menjadi satu contoh bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Tinggalkan semua beban dosa, khususnya bagi satu ibu dipinjam mulutnya dan hatinya untuk berkata-kata lebih tajam daripada saya karena saya manusia biasa. Tuhan pinjam mulutnya untuk berkata, tinggalkan setiap berhalamu, tinggalkan setiap penyembahan berhalamu, tinggalkan setiap adat istiadat yang masih bercampur dengan kehidupan agama ini, sebab Tuhan tidak berkenan. Tuhan menganggap hal itu sebagai kekejian di matanya. Jangan menjadi bangsa Israel yang masih terus ikut Yesus setengah hati tetapi tetap membawa adat istiadat dalam kehidupan ini ke agamawi. Tuhan tidak berkenan. Tuhan minta itu dibersihkan. Tadi saya gak ngerti, luput dari itu, tapi Tuhan sudah singkatkan. Saya harap memakai Tuhan meminjam mulut seorang wanita asli dari Toraja lebih tajam memperingatkan Bapak Saudara, mari berjalan dengan kekudusan. Gak apa-apa bilang orang gak tahu adat istiadat, gak tahu apapun perkataannya, gak apa-apa. Jangan pernah gunakan lututmu, tanganmu untuk menyembah Tuhan lain hanya karena suka. Jangan pernah beribadah pada orang mati dan mendoakan orang-orang mati walaupun itu adat istiadat. Bapak Saudara sudah dipisahkan dari dunia ini, memang ikut Yesus memikul salib gak enak Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara memikul salib kebenaran, tetangga-tetangga mengatakan kata-kata umpat dan kutuk, gak apa-apa, ampuni saja. Berdoa bagi mereka yang menganiaya perasaan Anda. Berjalan ikut Yesus sama diri di salib. Ini bagian yang memang saya paham sulit, tapi percayalah ketika Anda mau bayar harganya, maka perkenanan Tuhan turun atas pelayanan, atas gerejanya. Itu pesan Tuhan tadi. Jangan kami kehidupan gereja yang murni dengan ilah-ilah lain ataupun adat istiadat. Karena Yesus pun dicobai di padang gurun. Pencobaan Yesus 3 kali, salah satunya adalah setan menawarkan 1 kali sujud kepada setan, maka kerajaan dunia diberikan kepada Yesus. Setan ngerti prinsip penyembahan, maka setan pintar sekali membodohi, ingin licik, ingin menipu Yesus. Kalau kamu sujud sama aku Yesus 1 kali saja, kerajaan dunia ini kekayaannya aku berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar sama Tuhan Yesus, tidak boleh sungkan kepada dari yang harus hanya menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh lutut ini untuk menyembah ilah-ilah lain, tidak boleh tangan ini untuk menghormati roh-roh orang mati, tidak boleh mulut kita ini untuk mendoakan orang-orang mati. Itu kekejian dari Tuhan. Tidak boleh Anda persekutuan di hati Tuhan, Bapak Tuhan. Hati ini 100% milik Tuhan, mulut ini juga 100% milik Tuhan. Itulah pesan wanita Toraja yang dipinjam sama Tuhan tadi. Dan untuk ibu ini menjadi pesan terakhir bahwa hamba-hamba Tuhan harus bergerak dengan pelayanan kuasa. Ketika penumpangan tangan ibu ini yang belum pernah terima baptisan Roh Kudus, hari ini juga Bapak Ibu melihat, bukan karena saya membaptisnya, Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang membaptis ibu. Amin. Berbahasa roh pertama kali, kerajaan karunia kesembuhan dia alami jadi 2 karunia aktif terjadi dalam hidupnya. Yes. 9 karunia dia terima 2, berbahasa roh dan karunia kesembuhan. Saya berharap hamba-hamba dan tempat ini berjalan bergerak karena urapan api itu akan mengaktivasi 9 karunia Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu. Sudah ada yang bernubuat, sudah ada yang kesembuhan, dan banyak yang berbahasa roh. Karunia iman pun sudah diberikan kepada kita.